Ini ajang ini memang benar-benar diseriusin ya? Ya kita ini salah satu ajang yang sebelum PON nanti, karena kan kita tim PON DKI. Iya. Ya pengen lihat komposisi pemain juga bisa ditaruh posisi mana aja. Kalau untuk ini apa kesulitan tim dirasakan gimana untuk pertandingan perdana tadi? Kita udah kenal satu sama lain dari 2018. Tapi ini kompetisi pertama kita udah makin lama. Terakhir kali Prapon itu tahun 2019 akhir. Jadi ya kita masih harus dapetin lagi sih tim chemistry-nya. Baru dapat pas di babak kedua tadi setelah kita golin beberapa banyak itu. Oh gitu ya. Oke oke. Kasih ya. Terima kasih.